Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arista Andari ya guys. Mari kita berdoa, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta dimurahkan rezekinya ya guys. Kali ini aku akan membagikan menu ayam bakar bumbu rujak ya guys. Dan ini pakai bumbunya itu bumbu instan. Ini sengaja pakai apa itu bumbu instan ya guys, ayam bakar bumbu rujak mereknya Bambau guys. Yuk mari kita masak ya guys, karena ini sudah lumayan malam. Ini ayamnya itu aku rebus dulu ya guys, rebus sampai matang. Karena apa? Karena takutnya itu tidak matang guys, karena ini wajannya kayak kecil banget. Ini wajannya dikasih apa itu, dikasih minyaknya sedikit saja ya guys. Dan ini ayamnya itu bagian dada, jadi tidak ada tulangnya. Ini taruh di piring saja ya guys. Terus kita bumbuin pakai bumbu instan tadi. Ini tadi aku merebusnya sudah pakai garam sedikit ya guys. Ini bumbunya kita pakai separuh guys, karena kan dua ya guys ayamnya, jadi separuh-separuh biar meresap. Dicampur begini saja ya guys, karena keterbatasan waktu. Ini sebetulnya itu kalau tidak direbus dulu itu lebih enak guys, lebih lembut, lebih pokoknya lebih uhui. Tapi ini berhubung keterbatasan waktu ya guys, jadi begini saja. Ini bumbunya sudah lengkap guys, rasanya ada manis, legi, agak-agak kecut dan juga agak-agak pedas sedikit guys. Yuk kita masukkan ke wajan. Mungkin ini tidak terlalu lama ya guys gorengnya, pokoknya itu biar warnanya itu agak kecoklatan dan juga baunya harum aja itu sudah mantep, karena kan dalamnya sudah matang guys. Pokoknya ini menurut selera ya guys, ada yang direbus dan juga ada yang tidak. Ini karena aku di sini ini kan wajannya kecil guys, ini kalau minyaknya kebanyakan itu moncerat-moncerat. Nah ini baru sebentar saja itu sudah coklat guys. Waduh, lumayan guys, yang bawah itu agak-agak gosong. Tapi jangan terlalu gosong ya guys, karena kalau terlalu gosong itu juga nggak baik buat kesehatan. Ayam dada bumbu instan. Waduh, gimana guys judulnya? Ayam bakar bumbu instan. Nah ini kelihatannya itu sudah matang ya guys, tapi kelihatannya itu kok gelap banget guys, nggak kelihatan. Dan alhamdulillah guys, ini sudah matang. Ini menu kita guys, ini ada pecel, ada ayam bakar dan juga ada nasi putih guys. Kita makannya itu cukup sederhana saja guys begini. Dan ayo saatnya kita makan guys, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sengaja makannya itu di dapur saja ya guys, karena kalau di dapur itu kita lebih bebas gitu guys. Sebetulnya kalau makan sama nenek-nenekku itu kan makan sendirian ya guys, tapi aku itu enggak suka, lebih enak itu di dapur guys, karena kita itu bisa sambil ngevlog. Ayam bakar bumbu rujak instan. Waduh, kok sulit banget judulnya guys. Oke, sekian saja ceritanya. Jangan lupa di like, subscribe, komen di Arista Andari. Dan terima kasih. Mohon maaf ya guys, bila mungkin ada kata-kata atau pola tingkah yang tidak berkenan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawase. Uhuy.